Life was running past me. Days and hours flew. Like it had... Kemunculan beberapa artis ini saat mengawali karir memang langsung diperhitungkan. Semakin hari, karirnya justru semakin menanjak. Seiring dengan karirnya yang melesat, gaya hidupnya pun berubah. Hanya saja ada yang tidak berubah dari kelima artis ini, yaitu wajahnya yang tetap cantik, bahkan semakin cantik dilihat dari hari ke hari. Kecantikan alami mereka justru membuat para penggemarnya tidak pernah terlewat untuk mengikuti kegiatannya sehari-hari. Bukan hanya penggemar, sepertinya pemirsa Insert juga tidak akan bosan jika memandangi wajah cantik para selebriti ini. Maka tak heran, Insert menghadirkan mereka sebagai artis yang paling cantik saat ini. Lalu siapa sajakah mereka? Yang pertama, Raisa adalah salah satu penyanyi Indonesia yang pastinya bisa membuat semua kaum Adam luluh. Memiliki rambut panjang yang indah, dengan wajah yang mulus, ditambah senyumnya yang manis, rasanya setiap orang yang baru melihat Raisa bisa langsung terpesona dan jatuh hati. Selain parasnya yang cantik, suara merdunya pun membuat perempuan 26 tahun ini semakin terasa cantik luar dan dalam. Bahkan Raisa pernah mengupload fotonya di sosial media dalam kondisi tanpa make up. Wajahnya tetap saja cantik. Dan ternyata Raisa memang sangat menjaga kebersihan wajah, salah satunya dengan tidak membiarkan wajahnya penuh make up ketika akan tidur. Selain itu, kekasih dari Hamish Daud ini tidak lupa menghindari makanan berminyak karena akan berdampak pada kulit. Raisa lebih memilih minum air putih ketimbang menerapkan banyak moisturizer untuk menjaga kesehatan kulit agar tetap terlihat cantik. Perhatikan setiap tingkahmu, yeah, yeah. Tertawa pada setiap candamu. Selanjutnya ada aktris muda yang namanya tengah meroket. Dia adalah Chelsea Islan. Awal kemunculan Chelsea di layar lebar langsung mencuri perhatian banyak kalangan. Setelah memerankan tokoh di film Refrain bersama Maudy Ayunda dan Afgan, Chelsea langsung kebanjiran tawaran berperan di berbagai judul layar lebar. Bagi Chelsea, tiga hal yang tidak bisa dilepaskan dari seorang perempuan yang cantik adalah adanya brain, beauty, dan behavior. Karena dengan ketiga hal ini, perempuan pasti akan selalu terlihat cantik. Selain itu, sama dengan Raisa, untuk merawat kecantikan wajahnya, perempuan 21 tahun ini tidak pernah lupa mencuci muka, menggunakan pelembab, dan juga rutin berolahraga. Selanjutnya ada aktris muda yang memiliki daya tarik tersendiri, yaitu parasnya yang cantik dan juga manis. Dia adalah Ralin Shah. Aktris 32 tahun ini sukses menyita perhatian banyak penggemar lewat aktingnya di film 5 cm yang membuat namanya mulai dikenal di dunia perfilman tanah air. Yang menjadi banyak perhatian netizen, Ralin tidak ragu untuk berpose jelek. Pose andalannya adalah duck face, yang justru tidak membuatnya jelek, tapi malah membuatnya semakin lucu dan cantik. Bukan hanya itu saja, Ralin pun termasuk selebriti Indonesia yang peduli akan pendidikan. Buktinya dia berhasil lulus dari National University of Singapore untuk ilmu politik. Cantik dan pintar. Tidak salah jika Ralin kini menjadi salah satu artis Indonesia yang sangat cantik. Di urutan berikutnya ada nama Tatiana Safira. Wajah imutnya ternyata langsung digait menjadi salah satu brand ambassador sebuah merek kecantikan. Tatiana yang baru berusia 19 tahun sangat peduli untuk merawat wajahnya, terutama kesehatan kulit. Selain itu, olahraga dan memilih makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan membuat aktris yang biasa disapa Tata ini semakin terlihat cantik alami. Terbukti, meskipun usianya akan memasuki 20 tahun, wajah Tata masih terlihat seperti anak ABG. Di urutan terakhir, ada nama penyanyi yang tergolong baru di dunia tarik suara. Dia adalah Isyana Sarasvati. Sering tampil tanpa pulasan make up, justru membuat Isyana semakin terlihat cantik alami. Bahkan jika dibandingkan wajah Isyana ketika sedang mengenakan make up dan tidak, para penggemarnya lebih suka Isyana yang apa adanya, karena wajahnya sudah sangat putih dan bersih, sudah cantik tanpa pulasan make up. Maka dari itu, ia tidak memerlukan banyak usaha untuk membuatnya tetap tampil cantik, yaitu tampil apa adanya. Perempuan 23 tahun ini jarang sekali menjalani perawatan wajah. Ia justru sangat concern dengan perawatan rambut, dengan kerap menggonta-ganti warna rambut. Meskipun tampil apa adanya, Isyana memang sangat cantik, bukan? Lalu bagaimana menurut para pemirsa Insert? Para selebriti ini memang sudah benar-benar cantik dan pantas menyandang gelar selebriti tercantik saat ini, bukan? Mm-hmm.
what I already know. I've never been the best at letting go. I don't wanna spend the night alone. Guess I need you, and I need to make it on my own, but I don't wanna grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun.